Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ikhwansa. Pada video kali ini, saya ingin membuat resep obat herbal dari cengkeh. Apa saja sih manfaat cengkeh, teman-teman? Banyak sekali manfaat cengkeh untuk tubuh kita, di antaranya untuk mengobati mah, sesak napas, batuk, anti-stres, menghambat kanker, dan banyak sekali manfaat dari cengkeh ini. Cengkeh mengandung vitamin C dan juga antioksidan yang berguna sekali untuk tubuh kita, teman-teman. Bagaimana sih mengolah dari obat herbal dari cengkeh ini? Mudah sekali, teman-teman. Ini kita siapkan 1 sendok teh cengkeh yang sudah dicuci bersih, 200 ml air, dan juga madu sebanyak 1 sendok makan. Bagaimana cara mengolahnya? Mudah sekali, teman-teman. Ini kita tinggal masukkan ke dalam panci dan direbus bersama 200 ml air. Selanjutnya kita proses pengolahan perebusannya ya, teman-teman. Kita lanjut. Lanjut teman-teman dengan proses perebusannya. Kita nyalakan dulu apinya dan masukkan 200 ml air. Kita tuangkan cengkehnya yang sudah dicuci bersih ya, teman-teman. Ini kita tunggu sampai mendidih dan berubah warna airnya. Teman-teman, ini sudah mendidih airnya dan berubah warna kecoklatan airnya. Kita matikan dulu api. Nah, ini sudah berubah ya, warnanya seperti teh kecoklatan. Lalu kita saring ke dalam gelas. Oke teman-teman, ini hasilnya air rebusan cengkehnya. Warnanya seperti teh ya. Nanti setelah hangat kita campur 1 sendok makan madu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini air rebusan cengkehnya sudah hangat dan sudah dicampur 1 sendok makan madu. Rasa dari cengkeh ini tawar ya teman-teman, dan beraroma cengkeh yang sangat kuat. Bila dicampur madu, ini akan terasa lezat manis sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa meminumnya di waktu malam
sebanyak 1 gelas dan di pagi hari sebanyak 1 gelas setelah makan ya teman-teman. Semoga ramuan herbal ini bermanfaat untuk teman-teman dan disembuhkan penyakitnya. Amin. Ini warnanya seperti teh ya teman-teman ya, coklat ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya video ini. Bila mana teman-teman mempunyai keluhan penyakit, bisa komen di kolom komentar biar saya membuatkan obat herbalnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.